banget. Selamat datang kembali di channel gue, Topik Yonko tentunya. Oke, di video kali ini kita gak bakal main Minecraft seperti yang kalian lihat. Kali ini kita cuma akan makan-makan doang. Ini yang coba-coba pakai bon cabe level 15. Nah, tadinya rencananya level 30 cuma gak ada, jadi yang belinya yang level 15. Belinya 2. 12 kali 2 bisa lah dianggap 30. Betul gak? Jadi pakai munisi 2 biar kenyang. Oke, tapi kita nyeduhnya pakai magicom. Mantap jiwa ya. Oke, kita lanjut masak ya. Ini airnya udah mendidih soalnya dari tadi ya. Oke teman-teman, mie-nya udah matang, udah masak nih mie-nya. Sekarang kita taruh bon cabenya, 15 tambah 15. 15 tambah 15 sampai dengan 30 ya. Kalau nggak salah. Kalau salah sih ya mohon maaf. Semua. Semua. Waduh, kayaknya satu aja deh. Kayaknya satu aja deh. Satu aja kayaknya. Enggak deh, kita dua aja dulu. Saya enggak pernah lakuin ini sebelumnya, tapi saya tertantang ya. Bukan tertantang sih, saya lihat di channel sebelah yang makan yang pedas-pedas itu kayaknya enak. Gitu ya, enak ya. Oh iya, dan untuk menangkalnya kalian siapkan susu ya. Susu. Saya udah siapin, dan ini minyak kayak sedikit ya. Mungkin kau tambah nasi aja. Nasi sisa tadi ya teman-teman. Nasi sisa. Oke. Kita tambah nasi sisa biar lebih gitu ya. Lebih banyak lah porsinya. Duh, nempel lagi. Oke. Nah, oh ini sepertinya aduh, enggak jadi gak minat pakai ini ya. Aduh. Oke. Sudah rata. Kita makan. Duh, nasinya ngeganggu ya. Aduh, nyesel gue pakai nasi, nyesel. Aduh, semua. Aduh, apa gua bilang. Pedes ya. Pedes lumayan. Tampilannya gak begitu serem. No. Enggak. Yaudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Oke, selamat makan. Yang di belakang makan. Pop mie. Sponsor. Dadah, jangan lupa. Oke, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah keringatan duluan ya. Oh. Enggak pedas sih. Lumayan lada. Enggak. Enggak pedas ini sebenarnya. Pedasnya biasa. Gurih enak. Tapi panas. Ada yang sensasi panas-panasnya gitu loh. Tapi enak sih. Enak banget. Enak banget. Mau lagi? Aduh, putus. Mau lagi? Ini serius kan? Udah. Apa ya? Pedasnya terlalu pedas, nggak terlalu. Cuman panas dari bon cabenya itu loh. Ada rasa panas-panasnya gitu. Tuh.
pedas dan ini baru kemakan segini, setengah lagi lebih lah. Oh, nggak apa-apa sih makan kayak gini, yang penting ada penetralnya, yaitu antara buah-buahan dan juga atau minum susu. Mau susu apa aja kek, murni, manis, gak apa-apa lah. Oke, makan lagi. Makan. Oke teman-teman, tinggal dua suap, dua atau satu lah. Pedas ya teman-teman, ternyata pedas juga. Tadi biasa-biasa saja, ternyata pedas. Ini suapan, ini terakhir nih. Habis. Nah, sekarang kita minum banyak-banyaknya. Bagi kalian yang ngomong, nah ini dia pedas atau apa, silahkan coba aja sendiri. Buktikan. Coba sendiri pokoknya. Buktikan, tapi hati-hati ya. Harus ada keselamatannya tetap. Keselamatan nomor satu ya. Lalu pedas. Oke teman-teman, sebenarnya segini dulu aja untuk video kali ini karena makanan juga habis. Makanan mie-nya, ya makanan habis dan sukses. Gue kira gue gak bakal bisa ngabisin karena tadi pas mau ngabisin itu, apa tuh? Mual, rasanya mual, tapi akhirnya kuat juga. Jika kalian sudah, jika kalian suka video ini, silahkan tekan like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.